Jangan jibatu. Oh. Cair dek aku. Wow. Wah, yes. Alhamdulillah. Hey, mes. Putus lah. Ah, hilang seekor lagi. Oh, lagi. Strike. Oi. Ah. Cantik pagi ni, hari yang panas kemungkinannya. Orang panas. Yes, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi aku dah lama tak turun kat sini. Aku ingat aku nak turun lah. Target apa pun aku tak tahu lagi sebab aku tak tahu ikan apa yang masuk. Tak tahu dah ada GT ke tak, rabbit ke ataupun aku main sotong hari ni. Tengok keadaan hari ni aku turun je ni sebab aku dah lama tak turun sini. Kalau ikutkan hari ni ada lagi berapa hari sebelum puasa, lagi 3 hari sebelum puasa. Jadi memang sebelum puasa ni aku kumpul stok. Memang aku turun hampir setiap hari sebab aku dah jangkakan bulan puasa nanti aku tak boleh turun sangat. Jadi itulah aku kumpul stok lah ni sekarang ni. So tengoklah apa yang ada, aku dah membebel. Jom kita turunkan kayak dan kita lancar. Okay, boleh on. Seperti biasa hari ni aku bersama Feel Free Lure 11.5 V2 dan juga Garmin EcoMap UHD 62CV dan aku semput lagi jap. Aku lupa nak ketatkan bekas bateri. Jom kita lancar. Ada juga ombak sikit. Naik. Ya. Okay guys, jom kita try sotong dulu. Kita try sekejap je kot. Tengok ah, 30 minit setengah jam ke. 30 minit setengah jam samalah kan. Kalau ada, tengah lagi. Kalau tak ada, kita jalan-jalan lah. Tengok apa yang ada. Ah, okey, ada. Ya. Alah, baby sotong. Baby sotong, guys. Baby sotong. Dia peluk tapi tak kena candat pun. Tak pula lepas. Lepas luar ni. This is to baby, guys. Tidak. Bye bye. Oh, dia tukar kali hitam. Cucuk. Ada lakuk kecil-kecil kot. Wah, semua saiz kecil-kecil je ni. Tu okey dah ni. Okey dah ni. Boleh lah buat balik, guys. Strike off camera. Aku off camera sebab susah sikit cari sotong ni. Agaknya mungkin belum musim. Boleh dah ni buat balik. Okey. Ada. Yes. Yes. Okey, dia duduk kat situ punya. Okey, dah jumpa. Dah jumpa kawanan dia. Boleh lah. Not bad. Nak bag cangkuk sikit je. Setung.
sotong di pagi hari. Ha, boleh lah. Besar sikit dia tadi, tapi dah boleh makan. Maknanya ada lah kot dia. Tapi kenapa ni pucat sangat? Biasa dia akan jadi putih bila dah mati. Tapi ni awal-awal dah putih dah. Ha, tu jadi gelap sikit. Dia punya LED spotlight dia. Dia punya LED tu aku lihat dia tengok. Zing-zing sekejap. Aku buka bos. Jing-jing-jing. Sotun! Okey. Yosha. Tapi saiz tak besar-besar ni, tak keluar drag pun. Padahal drag dah loose ni. Ah, okey, ini kecil. Kau okey dah. Eh, boleh dah. Taklah kecil sangat. Boleh lah bawa balik goreng. Celup tepung. Woohoo! Sotong ketiga. Oh. Oh. Good size tu. Oh, okey okey okey. Alright, alright. On on. Okey, oh, okey, ini good size sikit. Oh, oh. Tapi drag tak keluar lagi. Woo, ini besar sikit je aku rasa ni. Tapi saiz dah boleh balik. Wah! Ingat ke dah habis. Dah kena pancut. Habis hitam. Ah, baju aku. Kamera aku. Aku malas nak menyaut sebab nanti dia berbelit kat sawah ni. Makan tengok dia berbelit sikit. Tapi ni good size dah sikit. Makin besar nampaknya. Oh, kalau tak nak baju hitam jangan main sotong. Ha. Oh, yes. Yes. Sotong on. Yosha. Yosha. Memang saiz-saiz sama ni. Saiz-saiz sama. Drag tak keluar. Sini sikit, sini sikit. Kau apa tembak ke sini? Guys, sotong di pagi hari. Makin besar nampak ni. Makin menarik, makin menarik, makin besar, makin besar. Woohoo, sotong. Sotong gereng gereng gereng. Ya ya ya. Okay kak. Oh. Ada, dia ambil tadi. Ha, ha, yes. Yes. Ikan apa pula lompat tu? Aku strike sotong ikan yang lompat. Oh. Oh. Oh, mujur tak kena tembak. Kecil ni. Oh. Eh, boleh dah. Tak nampak oh. Sotong. Nyut sotong. Siapa sakit naik atas. Nyut sotong. Siapa sakit naik atas. Nyut sotong. Siapa sakit naik atas.
Nyut nyut sotong, siapa sakit masuk kayak. 2 kali 2 4. Sotong ada 8 ekor. 4 kali 2 8. Aku mengarut setan. Oh. Ingat. Allahu akbar. Ingat ke dah habis. Ah, ini satu kejadian guys. Wow, habis. Cici kayak guys. Berapa ekor lah? 7 eh? Ke 8? Rasanya 7 dalam ni. Strike 8 kali lah. Okay guys, dah pukul 9 dah. Sotong dah tak jumpa dah. Tak tahu dia dah lari ke ataupun dia dah tak makan. So, jomlah. Sotong pun cukup dah. 8 ekor saya kot. Tak ingat. Nantilah tengok balik. Bagi aku dah cukup. So, kita cari benda lain pula. Try kita main micro jig kejap lagi. Hey guys, first fish of the day on UL. Shock juga weh. Shock weh, shock. Cari lagi, rasanya ada lagi tu. Baby GT. Kamera pula hang. Aduh. Kamera ni hang kejap tadi. Biasalah guys, GoPro. Oh, GT ni. Alhamdulillah. GT size ni kena UL current woi. Tapi drag aku memang ketat sikit lah. Sebab ni kawasan batu. Kan dia pergi batu naya. Guys, GT lagi. Size-size ni. Tapi size-size ni memang sedap masak guys. Masak untuk dua orang kan. Dia sekali masak tu habis. Masak kari ke. Ui, size-size ni manis. Huh. Eh, macam ada je. Huh. Oh. Dia ambil. Allah, dah pergi batu. Dia dah pergi batu. Ayo. Kan aku dah kata dia pergi batu. Ui, kasar. Kasar. Oh, tengok ah. Berbulu guys. Bukan sebab drag eh. Bukan sebab aku push tengok. Dia pergi batu. Ada ramai komen. Kenapa tak layan je kan? Ini ni sebab dia. Kalau kita layan, dia pergi batu. Kena drag memang kena ketat sikit ni. Memang batu kat bawah ni. Aduh. Sayang lah. Apa? Kita tahu dia ada. Cari lagi.
Mantap, menggetar. Padu. Lu sikit track ni, asyik dah open dah ni. Kita pergi keluar, bagus, bagus, bagus. Dia ambil jeep masa turun tadi. GT ni. Okay, dah nampak dia putih. Yes. Oh, good size juga weh. Saya. Alhamdulillah. Karen on UL guys. Wih, good size wih. On UL ni padu. Wujud dia tak pergi batu. Jadi pergi batu tu masak aku ni. Drag setting dah cantik dah. Tapi ketat sikit lah. Tapi kalau dia pergi batu aku sampai putus ni. Alhamdulillah. Guys, GT Padua guys. Size, ini size dalam sekilo lebih. Kan, kena dalam sekilo je. Tapi on UL guys, on UL. Mantap. Nice. On UL. Woohoo. Mantap. Huh. Eh, macam ada je. Huh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.